besok kita mau COD-an. Oke, kita mau COD-an, ada yang pesan ini. Coba kita lihat prosesornya Core i3 generasi 10 10 11 0U 2,3 GHz, RAM 4 GB, SSD 256. Oke. Layar masih 14 in HD, baterai 2 cell. OS-nya Windows 10 Home Single. Ini dia sudah free Office Home Student. Nah, ini besok kita mau COD nih. Ada yang pesan. Jadi kita mesti install dulu. Oke. Kita ngelihat. Sekarang coba kita lihat modelnya kayak gimana nih. Oke, tadi juga saya ada jual ya, jual Asus 409. Nah, sekarang dapatnya Lenovo. Jadi Tuhan, alhamdulillah lagi ada. Mari makan-makan lah. Nah, dapat. Ini garansinya atau garansi. Oke. Dulu kalau untuk aktivasi mungkin besok kalau orang udah ambil kita baru aktivasi office-nya. Nah, okay. Ini saya sengaja plastikin karena waktu di toko kan untuk dipajang, kalau nggak dipajang repot, toko laptop kok nggak ada pajang laptop. Nah, saya pajang begini tapi tetap diplastikin biar ini user melihat biar gak lecet, takutnya dipegang-pegang ini itu kan jadi lecet. Jadi sekarang kita buka plastiknya, kita install, besok kita COD-an. Tadi kita baru kerjain komputer satu ini. Nah, sekarang kita kerjain ini. Ini kebetulan lagi aja rezeki dikasih sama yang atas, kita tetap berusaha. PPKM gitu jangan banyak ngeluh. Nah, kita naikin kamera dikit. Nah, kita install ini. Oke, kita nyalain. Sekarang harus dicas, dipancing dulu. Oke. Lenovo Core i3 prosesor seri 10 11 0. Ini kita turunin kameranya dikit. Oke. Nah, kita mau install biar kelihatan. Installnya ini sama aja kayak tadi di PC standar saya, memang begitu standar instalan. Jadi sekarang kita install dulu. Nah, ini dari kamera ini dulu. Nah, waktu terlalu tinggi dan turunin lagi agak ribet ya, maklum guys. Kita nah. Oke,
in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on Narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Regionnya kita tetap ganti Indonesia. I, kita cari I. I, nah Indonesia. Your keyboard is keyboard set to standar US. Want to stick with US. That? Do you also type with enough? Now let's get you connected to a network. Just so you know. Next up, the legal stuff. Type what you want to name your account. PC name-nya kita kasih Lenovo, karena kan mereknya Lenovo. Nanti kalau user yang mau ganti nama bisa di user akunnya, tinggal ganti sesuai namanya. Your device manufacturer would like your contact info to send you updates. Dulu, di skip aja. These are the settings Microsoft. Ini. Skip aja. Yang PC sekarang udah hampir jam 4 subuh. Itulah. Tetap berusaha. Mumpung lagi ada, saya kerjain. Oke. Naik dikit. Nah, itu ada pohon, ada pintu kena kita. Kerjanya di depan rumah. Kenapa kok dekat rumahnya? Ya kita rumah susun ya begitulah, saling berhadapan. Jadi semua udah kayak keluarga. Oke. Setting. Ya, nanti programnya sama kayak tadi, kayak yang di komputer, di PC. Standarnya begitu, instalan saya. Yang dibutuhkan anak-anak sekolah. Kayak Zoom, Office segala. Ini ciri khas instalan saya, backgroundnya pasti begitu. Oh, ini akunnya belum kecilin, smart akunnya kecilin dulu. Ini oke. Ini kita nanti tutup dulu ini. Regionnya jangan lupa. Kita ganti ke Indonesia. Oke. Okay. Optionnya kita neperin aja. Kalau nggak dia ada waktu untuk sleepnya, kadang kok orang ngerti, kok mati laptopnya, kayak gitu. Wah, begini ya. Tidur ini
seperti apa. Kita ubah. Oke, 1 Agustus. Wah, udah pas 10 Agustus. Antivirus kita hapus saja karena ini kan trial. Nah, kalau office-nya kita tampilin. Nah, office-nya kita nggak aktivasi dulu. Nanti udah orang terima depan orangnya baru kita aktivasi. Nanti pak kita bikinin akun Microsoft biar kita bisa aktivasi Windows sama office-nya. Kalau ada yang nggak ngerti cara aktivasi Office bisa lihat di YouTube, banyak yang ngajarin. Ini kita hapus biar nggak ribet nanti takutnya kan, oh ini kok Windowsnya, antivirusnya kok suruh beli gitu. Makanya mendingan kita hapus, karena kalau Windows 10 dia udah sediain security Windowsnya. Dia lebih proteksi terhadap virus. Kita data-data kita ke sini untuk instalan. Nah, jadi tinggal colok. Oh ya, ini saya nggak bikin partisi karena kan SSD masih 256. Kalau kita bikin partisi nanti jadi kecil, cepat penuh. Makanya saya sengaja bikin partisi. Beda dengan PC tadi, saya bikin partisi karena kan masih lumayan 512. Sebenarnya kalau yang 512 juga ada Lenovo Core i3, cuma mungkin harga rada tinggi. Nah, saya ada stoknya yang Core i3, Acer RAM 4, SSD 512. Kalau Lenovo saya stoknya adanya 256. Ini tadi udah ditawarin Acer SSD lebih besar, dia bilang, cuma orangnya tetap mau nyalain Lenovo. Ya kita kan tidak bisa memaksakan, cuma kita beri saran. Cuma ternyata kalau dia mau tetap merek Lenovo, ya udah kita ikutin saja. Yang penting kita udah kasih masukan. SSD cepet kerjanya, enak. Kalau udah bisa kita install pakai yang SSD, pas kita mau install yang pakai harddisk kayaknya lemot banget, agak lambat. Picasa, Mozilla itu pasti
kita setting dulu ininya, menu barnya, bookmark taskbarnya biar tampil. Ini Windows Movie Maker. Tambahin Skype. Ini Skype udah jarang orang pakai sih. Karena anak sekolah kan gak pakai Skype. Orang pada anak sekolah pakai Zoom. Cuma kita tetap kasih. Takutnya ada yang masih mau pakai. Nah, kalau Bateda tetap harus kita kasih. Karena itu untuk buka file-file PDF. Biasanya kan kalau tugas-tugas sekolah itu file PDF. Intinya installnya yang ada sangkut pautnya dengan pelajaran sekolah. Oke. Kalau mungkin ini VLC nggak ada sangkut pautnya sekolahan, tapi kan bisa untuk buka film, video kalau kita download. Nah, ini untuk buka codec juga sama codec, cuma codec lebih ke 3GP. Cuma kalau 3GP itu udah jarang orang pakai. Coba tetap kita kasih biar lengkap. Ini ya, kita tipin. Nah, nanti tinggal pakai. Oke. Habis ini Zoom. Kita tampilin dulu mana zoomnya biar nggak susah dicari, udah ada di desktop. Oke. Nah, udah nongol sama Movie Maker, tampilin biar orang ada, wah, oh, ini Movie Maker nih kan. Jadi orang bisa belajar edit-edit video, misalnya video-video pribadi. Ini masih program standar lah. Sekarang WA, nah, WA juga perlu. Bisa kalau kan tugas mau lihat tugas dari handphone agak kecil gambarnya, nah, pakai WA bisa. Nanti kita tinggal dari handphone tinggal scan barcode ininya. Barcode WS ini pakai scan pakai handphone, otomatis handphone yang sama laptop udah sama. Oke. VPS kita kasih lah, takutnya kepake. ICDC tetap kita kasih. Setting ke Mozilla, jadi sekali buka browser langsung Mozilla kebuka. Nah, ini SN nya ICDC kita copy, habis itu kita buka ICDC. Kita ambil yang full, kita copy control V. Next. Tunggu satu selesai dulu aja biar enggak bentrok. Kita matiin toolbarnya
biar nggak penuh di browser. Oke, selesai SCDC-nya. Kan ECT cepat ininya, enaknya di sana. Kita kasih gambar dikit wallpaper, jadi orang bisa dipilih mau gambar apa. Aku pilih di picture. Kita ganti. Nah, kalau kita mau ganti ini bisa di sini background, ganti wallpaper kayak gini. Nah, cuma pakai yang ini aja lebih bagus, lebih terang. Oke, lock screen-nya kita ganti yang sunset biar cerah. Oh ya, ini kamera saya tidak instalin karena kalau saya instalin takutnya bentrok sama zoom. Nah, kalau mau buka kamera kita langsung ambil dari Windows-nya, klik di pencarian kamera. Nah, ketemu nih kamera, kita pin to taskbar. Nah, ini keluar nampil. Oke, kita buka begini. Nah, ini karena gelap kan ketutup nih, masih ada plastiknya, jadi kita tidak buka. Oke, sekarang kita ambil run MS config. Nah, MS config untuk mematikan aplikasi-aplikasi ini biar waktu kita loading Windows pertama kali enggak ini lemot. Ya, jadi mempercepat dikit lah ini kerjanya. Oke. Ini berarti sudah selesai. Sebentar, coba kita cabut powernya dulu. Kita penerangannya kita tambahin. Nah. Oke, selesai. Tinggal restart sebentar. Office-nya nanti nunggu kalau di ketemu usernya baru kita aktivasi. Selesai. Matikan, besok tinggal COD kita antar shutdown cabut. Bangun pagian antar PC.
besok kita COD. Aduh, ini agak kotor kardusnya karena kan taruh. Tasnya dapat tas dari ibunya. Nah, kalau beli laptop sama saya selalu saya kasih free fan anti gores, keyboard protect, mousepad, sama mouse-nya. Cuman ya mouse-nya kita kasih yang standar aja, mouse USB. Oke, bonus ini mouse-nya. Oke, jadi 5 item kita bonusin. Nah, sekarang kita packing. Nanti kita tinggal antar. Tinggal COD. Thank you.